selanjutnya pembukaan uji tombol yang akan dilaksanakan oleh tim kepolisian daerah Jawa. Pak Al Maulana dan Kepala Pengadilan Negeri Bandung Bapak Purwadi SH sediakan. Sebelum dimulai untuk memperlihatkan uang palsu yang akan dilakukan pemusnahan. Untuk memulai prosesi pemusnahan secara simbolis dengan menggunakan mesin racik dokumen resmi yang menandai terlaksananya pemusnahan. Kepada yang bertugas kami persilakan untuk memulai proses SMH dan AIDU. Giliran Pak, sebelah sini Bapak. Biar begini tugas. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan terakhirnya pemusnahan tadi, maka sampai yang kita kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, semakin tahun semakin berkurang atau semakin turun jumlah peredaran. Tahun 2023 kemarin, secara nasional dulu ya kita sampaikan, secara nasional ditemukan sebanyak 132.255 lembar. Kalau kita bandingkan di tahun 2022 itu 135.879 lembar. Artinya kita turun sekitar 3%. Nah, di Jawa Barat sendiri di tahun 2023 kemarin ditemukan 21.327 lembar. Di tahun ini sampai dengan September, mudah-mudahan enggak nambah ya. Ini masih 3 bulan. Ditemukan sebanyak 14.851. Dan ini merupakan penurunan. Kalau secara kita sebut angkanya lebih mudah kita ingat, di nasional pada tahun 2023 itu setiap 1 juta lembar ditemukan 5 upal. Di Jawa Barat di tahun yang sama setiap 1 juta lembar ditemukan 3 lembar. Di Jawa Barat itu sebenarnya relatif lebih rendah dibandingkan nasional. Kali tahun berapa Pak yang paling besar ditemukan dari 5 tahun itu, dari 5 tahun itu? Nanti minta data yang terakhir ya. Yang jelas sebenarnya kalau lihat tren penurunannya biasanya, mohon maaf, tahun-tahun yang siklusnya naik. Jadi bisa jadi tadi kita ngobrol kayak bisnis punya siklus. Naiknya pada saat kapan? Pada saat mau lebaran. Pada saat mau dan politik, ya, tahun politik. Ada apa lagi Pak? Ini ada pengawasan lebih ketat nggak sih Pak? Nah, data 2014 kita berharap ini data yang final, kita kan turun. Mudah-mudahan meskipun tahun politik, kita ternyata bisa dibanding tahun 2023 di Jawa Barat yang sebelumnya 21.000, sekarang sampai dengan September baru ditemukan 14.851. Mudah-mudahan dia nambah karena tahun politiknya masih 3 bulan lagi. Kami berharap sebenarnya sebagaimana kita tahu tadi siklusnya ada, kita tentunya di tahun politik ini juga kita semakin tuntas-tuntas menekankan kembali untuk semakin menunjukkan perannya. Semakin hari ini kita laksanakan juga tidak jauh dari tahun politik, sebenarnya kita ada di masyarakat, kita lakukan pengusahaan. Proses sebelum pengusahaan ada proses yang dari untuk mendapatkan apa yang kita misalkan melalui proses-proses kegiatan fungsional dari anggota-anggota Sumbar. Teman-teman intelijen di BIN pasti juga menggunakan informasinya, kita gunakan di anggota Sumbar.
Kementerian Keuangan yang di sebagai bagian dari Kota Semarang juga melakukan kegiatannya melalui literasi, melalui hal-hal yang bersifat penyidikan pun ternyata ada. Informasi itu akan kita gondok bersama-sama di Kota Semarang, sehingga kita di kondisi saat ini kita yakin bahwa dengan data yang menunjukkan bahwa sampai dengan September ini hanya ada betul sangat turun dibandingkan tahun 2023, kita yakin di tahun politik pun kita juga menunjukkan kesigapan kita di Kota Sipal untuk menangani kompetisi. Pahala Maulana dan Kepala Pengadilan Negeri Bandung, Pak Kantor Wali SH Sediaka. Memulai prosesi pemusnahan secara simbolis dengan menggunakan mesin racik dokumen resmi yang menandai terlaksananya pemusnahan. Kepada yang bertugas kami persilakan untuk memulai proses SMH dan AIDU. Giliran Pak, sebelah sini Bapak. Biar begini tugas. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia dengan terhadap